Oke, selamat malam sahabat Radio Bekasi. Malam ini kita ada laporan dari warga Bekasi setempat bahwa rumahnya ada seekor ular. Mari kita telusuri daerah rumahnya, kita periksa dulu di mana ular itu sembunyi. Ada dua ular ya, karena bulan ini masuk musim kawin, makanya mereka mencari-cari tempat untuk mereka berkembang biak. Nah, di sini ayo kita lihat ada dua, karena sekarang ini musim kawin, yuk kita rescue atau evakuasi. Kenapa dia bisa kesini ya? Karena entah manusia yang merusak habitatnya atau ular merusak habitat manusia. Menurut saya sih manusia yang merusak habitat. Kita ular, makanya mereka masuk perkarangan rumah. Untuk teman-teman sekitaran Bekasi, kalau menemukan ular atau sejenis reptil lainnya, hubungi kami, nanti ada Instagram atau WA di bawah sini. Yuk, kita evakuasi. Nah, ini siapa nih, teman? Ya, tuh. Jadi satunya udah kita evakuasi, tinggal satunya lagi nih. Teman-teman, dan kita berhasil kita evakuasi ularnya, tinggal dimasukin tempat yang aman. Untuk jenis Naja Saputra Trikini atau Kobra Jawa, biasakan arahnya ke bawah. Permisi.
biasa ada kayak gini jangan lakukan ya, karena seperti ini butuh latihan, karena nggak semua orang sembarangan bisa melakukan ini karena cukup berbahaya ya. Diusahakan kepalanya dikebawahin karena dia itu masih menyubur, lebih baik ular ini jadi pegang. Bantu menangkap ular di lingkungan saya.